Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Blow Dry Sky. Kali ini gue bakal bermain Ragnarok Frontier ya, oke? Kali ini gue bakal nge-upgrade wings gue ya. Oke, kita langsung saja ke wings. Oke, karakter wings, mantap. Ini buat paladin gue masih di blade ya. Oke, kita upgrade aja nih. Langsung ke red devil loh. Berada itu. Ini kita berkemana ini? Ini sudah ini masih kita berkemana dulu. Kita berkemana dulu ke apa yang terakhir? Dan oke kita ke ini aja lagi ya. Guys, sebenarnya sih mau alat ini dengan fokus ya. Tapi ini aja dulu mungkin ya, kita fokus nightwar buat finishing ya. Nah tapi kurang ya. Oh tapi gede. Ngelewatin ini gue yang butterfly. Mantap. Sudah ada sih pakai ini. Gak apa-apa. Aduh keluar lagi. Kita ininya kita kasih ke ini aja ya, kepala din. Gue sih fokusin kepala din buat menambah HP-nya ya. Ya worth it soalnya buat menahan musuh-musuh itu kalau diserang gitu. Kita tambah semua aja. Nah itu 10.000 HP-nya. Lumayan, gue ada 10 ini naik jalan 1000 ya. Ini kita kasih aja dulu nih attack ya. Oh mantap. Oke, kita bakal coba test drive di arena gue. Nah ini masih bronze ya, kita cobanya. Kita coba aja dulu. Kayaknya sih gak bot lagi ya. Nah kan, bukan bot ya. Ice cream. Nah seperti yang gue bilang, kalau gue kasih sedikit tips ya, kalau kalian mau ke arena ya buat free player gitu, kalau mau ada kesempatan ya naiklah di arena. Kalau serangnya jangan pagi-pagi gitu setelah riset, situ orang lagi masih rame-ramenya. Kayak lagi ini kan lagi puasa nih. Kalau bisa tuh malam atau setelah sahur lah. Kalian pasti naik tuh. Ya nggak apa-apa sih, maksud besar-besar bisa ya ini. Oke, ini RXJ. Ya ada ini lebih dari 2 juta tuh. Tapi kita masih mantap. Main sejak itu dia ada headgear ya, yang top up 2 juta tuh. Tapi gue nge top up 800 aja menang. Nah kan, mantap dari gue nih. Ini dulu jaki menang kita sih. Seharusnya menang kita ya. Ya bisa nih, menang semua kayaknya nih. Bisa lah, masuk musuh besar. Aklan, teman-teman, kayaknya kita menang. Ya, kita menang ya. Aklan. Kayaknya dia dari build lain deh. Teman-teman lihat aklan di build-nya. Nah, cuman kan 100 besar gitu. Gak apa-apa, yang penting masuk aja. Kan ini peringkat nih 1-2 gitu, biarin aja orang yang top up gitu, orang yang bakar-bakar
bakar-bakar staff gitu. Main satu aja. Oke, mantap, kita klaim-klaim. Ini kayaknya 2 hari mungkin. Kita langsung review aja ya kalau udah terbuka. Kita dapat ini, nice, dapat ini. Ini tadi siang gue kelupaan ya. Kelupaan waktu itu habis pulang dari pasar sih tadi siang. Ya capek gitu. Rebahan dikit. Aduh. So, hampir mau buka sih, tinggal klik aja dari itu langsung terbuka gamenya. Tapi ya capek lah. Capek gitu, istirahat, lupa, biasa lah. Kita bisa coba ke dungeon-dungeon lagi. Kita coba cek ya. Ini masih 50 detik lagi nih. Kita coba ikut aja dah. Kita coba cek ya hasil dari rings kita. VIP boss masih lama nih. Ini kita bisa pagi aja itu mungkin. Lagi MVP refine, kita belum refine ya. Oke, kita ini ada refine nya aduh, udah pada refine nya. Oke, gak apa-apa, gagal deh, penting selesai aja dulu itu. Ice cave gak dulu dah, ntar aja, ntar gantian juga. Masih banyak juga yang belum, ini kira-kira 22 ya, 22 jadi 65 itu. Ada nameless, nameless ini gue kira teman sebuah gue ya, tapi bukan. Oh, ini dia top up tinggi tuh. Ini 3D moon, ini build gue ya kalau gak salah. Tadi gue liat di arena yang kalian coba rewind aja ya. Kalian coba mundurin aja videonya, ada lagi dia masuk 10 besar ya di arena server ya. Kalau pro server mungkin masuk 10 juga mungkin ya. Ya I don't know sih, gue gak tahu juga di server 1 itu lumayan juga. Yang intinya yang pegang arena, yang juara 1 itu server 1, juara 2 itu sebenarnya server 2 sih. Nggak tahu, ada yang top 1-nya itu sakit sih katanya ya, sakit atau ninggalin game itu. Biasa lawan PS itu, orang PS itu habis bakar-bakar uang. Ya terserah mereka sih. Mungkin GF juga sih, I don't know. Katanya sih ini sebenarnya bisa sih. Kemarin-kemarin dia juara 2, malah juara 1, pernah juara 1 juga. Malah ini Ichigeki ya, itu yang top 1 server. Top server 1 ya, top server gue itu cocok. Dan top server 3 itu Seraphine ya, yang katanya sakit itu. Ini yang warna hijau ini gimana? Teman sebuah kayaknya. Enggak juga kayaknya sih. Kayaknya Tito udah. Enggak tahu juga dah. Oke. Kalau benar Seraphine itu sakit top 3 server 1, doain ya supaya cepat sembuh, bisa main lagi. Aduh, lumayan berat sih waktu gak ada dia tuh. Tapi ada juga sih yang nge-backup seperti Sensei, Jebolon. Nah mungkin gue bakal nge-review ya itu Seraphine top server 1-3 sebelum digesek sama Sensei kayaknya tuh ya. Sensei
bisa menjebolon tuh. Taiga juga sih bisa tuh. Kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti. Gue bakal review ya. Di video selanjutnya. Wah, lumayan. Lumayan dijual. Kita coba jual ya, kita coba jual. Kita ke exchange, jual. Custom, terdapat berapa bumi, mantap. 10. Oke, oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Oke, terima kasih menonton video kali ini ya. Jangan lupa share ya, subscribe dan nyalakan notifikasi. See you again di next video. Yo, peace.